Pemirsa, dalam razia balap liar yang dilakukan Minggu malam, polisi berhasil menyita puluhan motor berikut sejumlah pembalap liar yang menyamar sebagai ojek online dengan memakai jaket. Banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terkait aksi balap liar di jalan umum membuat jajaran Satlantas Polresta Sidoarjo makin menggalakkan razia balap liar. Dalam razia yang digelar mendadak di kawasan Jenggolo Sidoarjo, polisi menyita puluhan motor berikut sejumlah pembalap liar yang meresahkan pemakai jalan. Untuk mengelabui petugas, tidak sedikit dari oknum pelaku pembalap liar menggunakan jaket dan atribut ojek online. Sekitar 35 motor tanpa dilengkapi kelengkapan kendaraan dan surat disita polisi. Yang niatnya masih untuk balapan liar, masih mencoba-coba. Ya, tadi kita memang fokus pada yang bersangkutan, karena tadi ada memakai salah satu identitas ojek online. Tapi setelah kita dapat, ternyata yang bersangkutan bukan pengemudi ojek online. Untuk kepentingan pemeriksaan, puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring razia berada di Mapolresta Sidoarjo. Petugas akan kembali menyerahkan motor kepada pemiliknya jika pemilik kendaraan telah membayar sanksi denda tilang dan melengkapi perlengkapan kendaraan sesuai dengan aturan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Ains melaporkan.